cara upaya mencegah jangan sampai tertular, apalagi kalau sudah pernah terinfeksi, apalagi kalau sudah lebih dari 2 kali. Ini berbahaya sekali, karena SBB ini pada yang cenderungannya, pada yang sudah lebih dari 2-3 kali, ya bisa lebih parah ya, bisa lebih parah dan bahkan bisa fatal. Kemudian jadi artinya perilaku 5M ini ya masih relevan dan bahkan harus dikondisikan lagi untuk diterapkan ya. Bahkan kombinasi pekerjaan WFH WFO ini juga penting ya, penting dilakukan.